Halo, assalamualaikum guys. Bertemu lagi dengan Suburu Channel. Kita sekarang lagi jalan-jalan di Pasar Loak Poncol, guys. Kita berada di lapaknya audio Mbak Sari Ucok. Oke, di sini banyak banget ya audio-audionya, guys. Mulai dari ampli, speaker juga ada. Oke, apa saja barangnya ada di sini, guys? Mari kita review. Oke guys, ini dia lapaknya Mbak Sari ya. Di sini kita bakalan review berbagai macam speaker, mulai dari yang kecil sampai yang gede ya. Tuh, banyak pilihannya guys. Di sini juga ada ampli ya, tuh. Oke, kita mulai dari sini nih. Ini ada speaker Pioneer. Speaker Pioneer kena harga berapa ini, Mbak? Itu 500, Pak. Ini cuma 500.000 rupiah ya. Oh, ada pasangannya ya. Tuh ada pasangannya dua lagi di belakangnya, mereknya Pioneer. Ini speaker aktif apa pasif? Pasif ya, pasif guys. Kondisi masih normal ya Mbak ya? Kondisi masih mulus, masih normal guys. Tuh cakep ya, harganya 500.000 masih bisa nego tuh. Tuh di sini juga ada Bose. Ini speaker juga ya? Iya Pak, speaker. Tuh speaker Bose ya. Tuh harganya berapa ini Mbak? 1,5. Harganya 1,5 guys. 1,5 ya, tinggal kalian nego. Kalau yang gede banget nih. Ini speaker buat kondangan ini ya. Buat lapangan ya, buat outdoor ya. Wow, gede banget nih. Mereknya Bentley, Bentley, Bentley. Tuh, mereknya Bentley. Tuh panjangnya ada sekitar 1,5 meter kali ya, Mbak ya? Iya. Tuh. Harganya berapa itu, Mbak? Itu 10 juta. 10 juta ya. Sepasang ya. Satunya mana Mbak? Ini di bawah. Oh di bawahnya ya. Tuh. Tuh harganya sepasang 10 juta rupiah guys. Tuh. Cocok banget buat di lapangan ya. Tuh. Kalau yang kayak gini BMB. BMB ya? Iya Pak. BMB kena harga berapa Mbak? 2 juta sepasang. 2 juta satu pasang ya. Kondisi masih aktif ya. Masih nyala ya. Nyala Pak. Tuh. Cakep banget guys. Ini speaker buat di ruangan biasanya ya, ruangan-ruangan kayak perkantoran gitu ya. Tuh, kalau yang ini Klesten, Klesten. Ini kena harga berapa Mbak? 900. Cuman 900.000 rupiah. Tuh, 900.000 rupiah kalian sudah dapat speaker ya, cakep banget tuh. Tuh, kalau yang belakang Mbak, yang tinggi tuh. Oh belum ya? Belum tahu harganya. Yang ini belum tahu juga nih. Oh belum dicek juga ya, barang baru masuk berarti ya. Tuh di sini juga ada Pioneer tuh, Pioneer. Pioneer ini ada berapa biji Mbak? Sepasang. Sepasang ya, sepasang kena harga berapa Mbak? 800.000 rupiah. Tuh Pioneer ada sepasangnya. Tuh pasangannya di bawah tuh, Pioneer. Kalau yang ini Kenwood. Kenwood harganya 800.000 rupiah guys, 800.000 rupiah ya. Kalau yang ini buat apa namanya nih, speaker alat musik ya, buat alat musik di panggung-panggung biasanya tuh. Mereknya apa nih? Reave, Rivi, Rivi ya, Rivi, Rivi. Harganya berapa ini Mbak? 2 juta. Harganya 2 juta, satu ya? Satuan. Satuan itu harganya 2 juta rupiah guys, harganya 2 juta rupiah ya. Kalau yang ini apa nih? Tannoy. Tannoy ya, Tannoy. Ada satu pasang ya Mbak ya? Iya. Tuh speaker pasif berarti nih ya. Kena harga berapa ini Mbak? 2 juta. Tannoy 2 juta tuh satu pasang ya. Tuh kalau BMB tadi banyak banget nih, ada 3 pasang. Harganya sama Mbak? Sama Pak, 2 juta. BMB harganya 2 jutaan tuh, ada 3 pasang tuh. Tuh tinggal kalian pilih-pilih aja. Mbak kalau di sini beli boleh dites dulu nggak? Iya. Boleh ya, harus dites dulu ya. Tuh di sini beli kalian bisa tes langsung guys, kalau cocok tinggal bayar ya. Kalau ini ampli ya? Ini punya orang Pak. Oh punya orang. Nah kalau ini Mbak, ini apa nih, speaker juga ya? Ditsion. Ditsion, Ditsion tuh satu pasang juga nih Ditsion ya. Tuh mereknya Ditsion tuh, kena harga berapa Mbak? 3.000. Cuman 3 juta rupiah guys, 3 juta rupiah ya. Tuh kondisinya masih mulus ya. Tuh detailnya guys, 3 juta masih bisa nego itu ya. Bisa. Masih bisa nego tuh, masih bisa nego. Kalau yang ini mereknya apa Mbak? Audio.
Apaan? Wall audio, Pak. Wall audio. Tuh, ada satu pasang juga. Kena harga berapa ini, Mbak? 3,5. 3,500.000 rupiah tuh. 3.500.000 rupiah ya. Tuh, apalagi, Mbak? Kalau yang ini nih apa nih? Ini. Ini ampli BMB. Ampli BMB yang di luar tadi ya. Tuh, kena harga berapa ini, Mbak? 2 juta. Berarti kalau sekalian sama ini kena 4 juta satu paketnya ya. Iya. Tuh. Cakep, guys. Di sini juga ada yang Yamaha ya. Ini ampli juga ya? Ampli. Ampli mereknya Yamaha. Kena harga berapa ini, Mbak? 2,5 ya. Oh, beda sama yang di sini ya. Di atas ya. Tuh, di bawahnya juga ada Yamaha lagi tuh. Yang Yamaha bawah ini kena berapa ini, Mbak? Itu 2 juta, Pak. Kondisinya masih aktif ya? Masih mulus ya? Iya. Kalau yang bawah ada JBL, guys. JBL tuh. JBL. Ini kena harga 3 juta rupiah. 3 juta rupiah. Kalau ini, Mbak, speaker buat apa nih? Itu subwoofer, Pak. Subwoofer ya? Subwoofer system tuh. Mereknya Yamaha, guys. Ini kena harga berapa nih, Mbak? 2,5. Cuman 2.500.000 rupiah, guys. 2.500.000 rupiah ya. Kalau JBL yang ini nih, pasangannya yang ini ya. Iya. Iya, Mbak ya. Iya, Mbak. Tuh, kalau yang ini JBL kena harga berapa, Mbak? Sama 2,5. 2,5 ya. 2.500.000 rupiah, guys. 2.500.000 rupiah ya. Kalau ini ada isinya enggak ini? Ada, Pak. Ada ya. Mic wireless nih ya. Mic wireless, guys. Tuh, kondisinya baru berarti ada kotaknya ini ya. Tuh, kondisinya baru ada kotaknya. Kena harga berapa ini, Mbak? 1,2 ya. 1.200.000 rupiah. Tuh. Di sini ada juga nih. Itu apa namanya, Mbak? Ampli Yamaha. Ampli Yamaha ya. Ampli Yamaha buat ngatur apa namanya? Bass treble ya. Iya. Buat speaker ya. Tuh, kena harga berapa yang Yamaha, Mbak? 2 juta. Kena 2 juta rupiah, guys. 2 juta rupiah. Kalau yang atas ini apa nih, Mbak? Itu mixer merek XL, Pak. Mixer mereknya XL ya. 8 channel. Kena harga berapa ini, Mbak? 1,5 ya. Tuh, cakep. Kalau ini head unitnya mobil kayaknya nih ya. Iya. Ini mereknya Pioneer. Kena harga berapa ini, Mbak? 1 juta. 1 juta ya. Kondisi masih nyala ya? Nyala. Tuh, mantep, guys. Kalau yang ini mereknya apa nih, Mbak? Carver. Ini kena harga berapa ini? 3.000. 3 juta rupiah ya. 3 juta rupiah. Wow, kondisinya masih mulus banget ya, masih bening ya. Tuh, kalau yang ini Sansui. 3.000 juga. Sansui 3 juta rupiah juga ya. Ini apa namanya? Equalizer ya. Ampli. Oh, ampli. Beda sama equalizer ya. Saya kurang paham tuh. Kalau yang atas ini beda sama yang ini. Beda, ini yang barunya, Pak. Oh, ini yang barunya ya. Iya. Kalau yang atas ini yang bekas berarti. Bekas, iya. Ini yang barunya ya. Kalau yang ini kena harga berapa, Mbak? 2,2. 8 channel juga itu ya. Iya. Oh, cakep tuh. 2 juta 200.000 rupiah. Tuh, masih bisa nego ya. Di sana juga ada piano. Piano kayak gitu kena harga berapa? Itu rusak. Itu. Oh, rusak. Yang bagian dalam itu nggak dijual berarti? Belum. Oh, belum, masih perbaikan ya. Iya. Tuh. Di sini barangnya pokoknya dijamin nyala ya. Bagi kalian yang mau beli silahkan datang langsung aja ke sini nih atau hubungin nomor HP-nya di sini ya. Toko Sari Ucok tuh kartu namanya ada ya. Tuh, nomor handphonenya ada tuh. Ntar diselipin di link deskripsi ya. Tuh. Oke, Mbak, makasih banyak reviewnya ya, Mbak ya. Semoga laris manis dagangannya. Sorry, udah ganggu waktunya ya. Oke, guys, mungkin itu saja reviewnya kita di lapaknya Mbak Sari Ucok. Akhir kata, assalamualaikum.